Masa aku sekolah rendah, aku ada sekolah petang yang aku rasa semua orang pun ada zaman sekarang, iaitu sekolah agama. Sekolah ni dia ada dipanggil sekolah kafar lah, sekolah agama Islam lah, dan time aku dia dipanggil sekolah Fardu Ain. Sekolah Fardu Ain ni dia bagus pasal nak mendidik kanak-kanak Islam ni pasal ilmu agama dengan lebih mendalam lagi. Cuma kita ni je lah budak-budak yang tak pandai nak hargai sikit. Belajar elok-elok ya kat sekolah. Okey. Jatuh pula. Bagi aku, masa aku sekolah agama ni, aku macam tak ada halu tuju sangat time tu. Apa halu tuju kau? Tandas kot. Sedangkan belajar agama lah halu tuju aku sepatutnya time tu. Tapi ni duk habiskan dekat benda lain pula. Wisumi, bawa tak? Bilah bawa. Dalam sekolah agama aku ni, aku memang macam-macam benda lah aku main. Yelah, sekolah pagi penat kan, petang kena rehat sikit. Yelah tu rehat. Ada satu time ni kita orang duk galak melawan pemadam. Aku rasa budak-budak zaman aku semua tahulah pasal lawan-lawan pemadam ni. Kalau korang tak tahu tu, korang dari dunia lawan pensil kot. Apa-apa pun, masa time ni kita orang siap pusing setiap kelas tu cari budak-budak nak lawan pemadam. Lawan pemadam ke tu? Zakaria dah datang. Let's go. Ui, dramatik eh. Lepas tu, bukan setakat pemadam kita lawan. Macam-macam haiwan pun kita lawan kan. Kita orang lawan belalang lah, kita lawan cengkerik lah, lepas tu kumbang pun kita orang lawan. Dan semua benda ni aku buat time sekolah agama. Ish. Kesian serangga tu semua. Kalau serangga tu nak memberontak pun time tu aku boleh faham je. Hai, nyam-nyam. Cakap pasal serangga ni, aku teringat ada satu budak time sekolah agama aku ni. Aku tak tahulah yang dia main katak ke, ataupun katak ajak dia main ke, atau dia terserempak dengan katak. Tapi entah macam mana, katak tu masuk dalam live dia. Okey, tiba. Tapi katak ni ada kat dalam tempat ambil air wuduk masa tu. Dan katak tu, hai, seorang ke tu, lompat kat muka dia. Aku tak ingat apa jadi lepas tu, tapi ada huru-hara lah kat area wuduk tu. Dan orang cakap, ada budak ni kena serang katak lah. Aku masa tu terimagine lah, ada katak ni kan datang kat budak tu dan habis lah kau. Okey, cerita lain pula. Belakang sekolah agama kita orang ni ada satu ruang macam padang tau. Kita orang pernah buat tempat tu ruang peperangan kita orang dan siap budak-budak buat tim ikut kelas. Tim kelas kita orang ni ada 3 tak silap aku. Ke 4? Tak ingat dah, lama sangat. 6 ke 7 entahlah. Kita orang masa tu siap susun meja buat benteng pertahanan. Kita orang perang pakai getah dan kertas. Kalau kena badan tu tak adalah pedih sangat. Sikit-sikit je pedihnya. Aduh, bolehlah sakit dia. Masa kita orang tengah perang tu, kalau ada pengawas perasan kita orang main perang-perang ni, dia datang. Hui, korang! Perlukan bantuan tak? Yes! Jom kita pergi serang! Alamak, dia nak datang! Lari! Saya bom! Babu! Bila aku cerita pasal benda-benda kat atas ni, korang mesti ada terfikir kat kan? Hai, sekolah agama Sumi ni tak ada ustaz mustazah ke? Tak ada orang pantau diorang ni ke? Bestnya sekolah agama Sumi ni datang nak main-main je. Diorang ada, cuma diorang ni macam tak cukup tangan sikit gitulah. Aku tak nak cerita detail sangat pasal origin sekolah aku ni, takut nanti kan kalau ada ustaz ataupun ustazah yang tengok ni, diorang terasa. Ha. Sampai hati Sumi. Cuma diorang ni memang sibuk lah dan tak dapat nak fokus penuhnya sangat kat kita orang ni. Jadi kita orang ni pun memang selalulah. Sorry, ustazah lambat sikit. Assalamualaikum ustazah. Ada meeting urgent ni. Ustazah kena datang sekarang. Okey. Kalau macam tu, korang hafal ya doa iftitah ke ataupun doa kunut? Ustazah, saya dah hafal dah doa iftitah dengan doa kunut. Jadi apa cer ni guys? Perang! Tapi sejujurnya tak adalah aku habiskan 100% masa aku main kat sekolah agama ni. Rugilah mak ayah aku hantar kan. Dekat rumah main, dekat sekolah main, tengah uuk pun main. Banyak juga ilmu agama yang aku belajar. Kat sini aku belajar banyak doa-doa time solat, macam doa kunut lah, iftitah lah. Kat sini juga aku perbaiki cara solat. Dan setiap kali masuk asar, kita orang kena jemaah dekat masjid depan sekolah kita orang ni. Bagus tu, banyak pahala. Bahasa Arab aku paling kiok lah, tak berapa banyak sangat yang aku ingat. Apa-apa pun, sekolah tetap sekolah, tempat belajar. Cuma mungkin kalau belajar tu dapat mix dengan bermain, mungkin jadi lagi senang. Okey, sekarang sila elastik jawapan yang betul. Salah jawapannya tu. Saya tersasar lah ustaz, susah nak aim. Ha, sekarang cuma kamu target kawan kamu tu, dapat tak? Salam dan hai semua. Sepanjang buat video ni, aku macam rasa bersalah sikit tau. Sebenarnya nak share yang aku ni banyak main-main kat sekolah agama dulu tau. Ada banyak lagi lah kisah-kisah aku main ni. Macam aku panjat dalam pokok kat belakang sekolah ni sampai patah. Aku lawan VPAD satu sekolah. VPAD ni dia macam bela-bela pad digital gitu. Dan aku pernah kena cakar kawan aku kat muka ni sampai aku menangis. Cakar bukan sikit-sikit tau, cakar teruk. Dan alasan utama untuk aku tak nak letak semua ni dalam video aku, sebab nanti kan boleh jadi 20 minit belakang video aku ni. 2-3 bulan lah nak siap. Tapi apa-apa pun, aku dah tanyalah animator dan pelukis background aku, kawan-kawan aku kan, yang orang kat sekolah agama dulu korang main-main tak? Diorang siap, ada yang main,
ada yang ponteng. Dan rupa-rupanya benda ni normal lah. Tapi janganlah normalisasikan ponteng-ponteng ni, sebab benda tu lagilah tak elok daripada main-main kan. Main okey lagi lah. Dan satu lagi, macam biasa, aku nak promote game aku kepada siapa-siapa yang masih lagi tak tahu yang aku dah ada game mobile. Kepada yang dah main semua tu, terima kasih. Kepada yang still main, lagilah terima kasih. Kepada yang tak main lagi tak tahu, boleh download link ada kat bawah. Tu je. Assalamualaikum dan bye.